telah menyampaikan berita yang benar. Benar ke masyarakat dan koreksi kalau kurang baik kepada masyarakat dan kami. Sekali lagi, saya juga berterima kasih bersama pejabat tinggi utama Pratama di Pemda Barat atas partisipasinya mengamankan, menyukseskan Pilkada 2020. Semoga pada itu, insya Allah, Pemda Barat memberikan teraman, tidak ada kesan baru, karena berkat kerjasama kita. Pada itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada wartawan yang dengan sungguh-sungguh dan objektif memberitakan berita-berita tentang Pilkada. Terima kasih. Tentu saya sebagai manusia biasa ada hilaf dan lain-lain, tetapi kami berubah yang terbaik sehingga kami keluar dari pemenang. Banyak wartawan ikut saya, setiap saya kampanye hanya ada patokan saya, tak kalah kita sombong dan materi kita ada domba, dipastikan kalah. Kita hanya materinya ada domba, fitnah, apalagi sombong, pasti kalah. Kenapa? Karena sombong itu tidak jauh dari, ya sombong itu adalah bagian besar iblis yang tidak akan pernah menghinanya. Kami dipitnah, di domba kami diam saja. Karena kami anggap itu vitamin yang luar biasa. Mbak saya agak tidak percaya bahwa ketua majelis ulama Kota Semarang ikut memfitnah. Dan yang aneh lagi, seluruh fitnah itu masuk ke HP saya. Jadi saya hanya memberikan kepada Allah lah apa yang akan mereka berikan. Ya akan Allah sampaikan kepada mereka. Tetapi saya berani, saya sudah maafkan semua. Tidak ada gunanya kita dendam, saya akan maafkan semua dan saya Bupati Semarang. Bukan Bupati Arif, bantu semua masyarakat. Dan sudah saya maafkan, termasuk yang paling semina saya, sudah saya maafkan. Jadi itulah prinsip ada beberapa orang wartawan, bahkan di hari kedua doa saya makbul. Apa doa saya? Terhadap teman-teman yang belum berpihak pada Arif, kita berdoa. Karena kita, ya walaupun belum hari minggu ini, mungkin minggu depan, mungkin minggu depannya lagi. Kenapa? Karena terkadang mata itu salah lihat, kuping itu salah dengar, mulut salah mengucap, bahkan yang paling parah hati salah menduga. Ternyata doa kami dikabulkan Allah SWT. Banyak partai-partai dari lokasi lain yang jadi juru kampanye luar biasa di kita. Siapa yang merubah hati mereka hanya Allah. Nah itu. Insya Allah kami lantik. Jadi semua saya adalah Bupati Semarang keseluruhan. Tidak terpecah-pecah dan tidak terpisah-pisah. Jadi sekali lagi saya 5 tahun ke belakang saya sudah mencoba menjadi bupati yang mempersatukan perbedaan. Ternyata perbedaan itu indah, luar biasa indahnya perbedaan. Indonesia itu kuat karena berbeda. Kalau satu saja tidak kuat. Itulah perbedaan. Itulah yang dimaksudkan demokrasi. Ada yang tidak suka itu biasa. Ada yang ya senang-senang suka, tapi yang paling kami tidak suka adalah fitnah dan adu domba dan kesombongan itu yang luar biasa. Itu yang saya menyesal. Sombong luar biasa, angkuh luar biasa, pongahnya luar biasa. Masa mak saya sudah pegangnya pegangkan angkat, bapak saya sudah pegangkan angkat. Saya nggak tahu Facebook ya apa dan saya tidak pernah tahu. Tapi dalam salah satu film tersebut tuh, Mulang Getah di Bandung anak mau ngaji mas menang itu salah satu. Mau coba belajar bahasa, mau kena mobil kada, luar biasa. Hanya Allah lah yang tahu. Jadi lagi, mungkin kalau saya perempuan sudah tak tahan, mungkin pernah saya laki-laki, saya harus kuat menghadapi cobaan-cobaan. Rupanya orang yang takwa itu banyak cobaannya. Bukan saya takwa, mencoba untuk takwa. Ya kan? Orang yang bercita-cita baik itu banyak cobaannya. Tapi saya juga harus bersyukur kepada pengetahuan, ya saya bukan malaikat, saya masih biasa. Contoh Pak Sekda, hari pertama saya ngantor, saya langsung sidak kantor bupati. Saya kaget, baru 70 hari saya tinggalkan, luar biasa. Kagumnya saya, kantor bupati. Jadi ke depan, insya Allah, kantor depan ini akan kita persembahkan untuk anak cucu kita. Tidak ada untuk aku sidak keluarga, tidak ada. Catat itu, ya kan? Ya karena prinsipnya bekerja itu hanya menunggu sholat. Dan hidup itu hanya menunggu untuk sholatkan. Lebih dari itu. Saya juga minta kepada Kapolres Kesra melalui asisten satu nanti
untuk ngaji itu segera. Saya jujur aja Pak, tersinggung saya kemarin, tanggal rapat, azan kok nggak berhenti. Saya sempat marah, ada apa ini? Maksudnya selama saya menjawab, itu azan berhenti. Mudah-mudahan tidak ada pura-pura sholat, sholat beneran. Nah, jadi itu aja Pak, saya kira saya agak kecewa. Kok nggak berhenti sholat, itu sholat azan nggak berhenti. Bukan saya yang terbaik, tapi saya mencoba. Ini ada yang telepon, ya akhirnya saya telepon lah. KPU emang baru masuk ke Kecamatan Tengah Keru yang menang. Ya, kan? Itu wajar itu. Jadi sekali lagi, insya Allah, seperti saya sampaikan, kebenaran itu tidak akan terasa tukar kebenaran. Kejahatan tidak akan pernah sempurna, Bapak lihat sendiri. Sekali lagi, saya akan coba menjadi bupati seluruh warga. Iya, tidak berubah saya. Yang paling jahat pun akan saya bantu dalam kesempatan pertama, yang paling jahat. Kecuali kalau pengkhianat, beda. Ya, yang biasa saja ya kita bantu. Yang berpura-pura bantu kita bantu. Tapi kalau pengkhianat, saya akan ancam sama orang-orang. Tim saya di mana itu udah dulu dong katanya. Maaf orang yang udah berkali-kali buat salah. Gitu. Jadi terkaget-kaget karena target KPU 77,6%. Ya. Tapi yang udah milih itu udah 82 ribu. Kalau dia 77% hanya 80 ribu. Kalau dia 85, ya pas mungkin 85%. Karena kata Ibu Ketua KPU, hanya 77,6% partisipasi. Kenapa Bu? Karena ya banyak faktor-faktor sosial dan sebagainya. Ternyata menarik kali ya pilkada ini. Bukan seperti pilek. Ya. Tapi balas pilek juga menarik. Jadi pilkada sudah selesai, kita harus berada lagi. Biasalah, perbedaan itu akan menghangatkan suasana. Ya. Coba lah ada perbedaan. Kapan kalian ribut dan pertemuan lagi? Ya kan? Kapan kalian berteman dan saling curiga itu biasa. Biasa, manusia biasa. Dan manusiawi. Ya, pertama kita akan majukan sebagai manusia. Sebagai manusia, mungkin ada yang mengundurkan diri, nanti ada. Kita akan isi dengan orang-orang yang terbaik. Tetapi tentu caranya kita ada, ya, sekolah, tempat, pendidikan, dua, itu kita sekolahkan insya Allah kalau ada biaya. Lalu, Bapak nggak usah khawatir, saya akan dengan janji, saya akan menerima teman-teman SD, SMP. Kenapa? Karena kita punya Diknas. Kita sekolahkan mereka ke paket B, paket C. Jadi itu gunanya kita mempunyai anak cucu. Tidak semua anak cucu punya kesempatan yang sama seperti orang lain, tidak sekolah. Tetapi insya Allah mereka jadi yang terbaik nanti. Nah, saya lagi kantor ini, kata kawal SPU, selesai sebagian besar bulan Desember. Tapi saya belum puas karena taman kota belum, segala macam belum, tapi insya Allah secepatnya. Secepatnya kita selesaikan sesuai dengan ya anggaran yang disetujui oleh DPR. Apa lagi? Jadi saya lagi, jangan ada keraguan, saya tidak akan pernah berubah. Semua warga saya, semua pendukung saya, semua sama. Yang mendukung, ya kita jangan mendadak. Yang tidak mendukung, insya Allah mereka akan berubah, bisa rusak. Itu karena manusia. Terkadang manusia itu ya karena ada informasi sepihak, mereka langsung mendengar. Tidak informasi dari para pihak. Dan sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau kekurangan. Sekali lagi, selama Pemda Sumatera Barat, saya mengucapkan terima kasih. Jadilah pers yang bijak, pers yang menyampaikan informasi yang benar. Banyaklah belajar bahwa sesungguhnya marketing itu ada di pers. Hak investasi, interogasi ada di dunia pers. Sekali lagi, jadilah pers yang baik. Semoga dalam era digitalisasi ini, tidak ada informasi yang bersumber dari fitnah. Tidak ada informasi yang bersumber dari adu domba. Procek, saya akan menerima kritikan. Kritikan itu jadi obat buat saya. Untung kru ini tukang kritik. Untung. Tidak ada hari tempat kritik. Tidak ada hari tempat fitnah dan jadi obat buat saya. Gitu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.